Dan saya akan membahas bagaimana SEO di tahun 2019. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah apakah SEO itu udah mati di 2019? Wow. Gimana menurut Anda? Apa yang akan terjadi di 2019 dengan SEO? Ini adalah pandangannya saya. Jadi yang saya bagikan di sini murni pandangannya saya, bukan pandangan orang lain atau saya lihat dari tempat lain. Menurut saya, search engine nggak akan pergi kemana-mana. Jadi kalau Anda masih menggunakan internet untuk pemasaran, search engine nggak akan pergi kemana-mana. Kenapa saya bilang search engine nggak akan kemana-mana? Karena pada saat kita mencari sesuatu, sekarang semua orang melakukan pencarian untuk segala sesuatu yang sedang terjadi. Misalnya, mereka mau cari tempat makan di daerah Jakarta Barat, atau tempat makan di Solo, atau mereka pergi ke luar negeri dan mereka mau mencari restoran paling enak di Tokyo, atau bahkan misalnya rumah sakit terdekat. Kalau anak sakit A, alasannya kenapa, dan segala macam. Mereka masih tetap menggunakan search engine. Dan walaupun dengan banyaknya social media yang ada di luar sana, social media maksudnya adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lainnya, walaupun dengan adanya banyak social media seperti itu, tetap user akan kembali kepada search engine untuk melakukan pencarian yang spesifik. Oh, mungkin ada mengatakan bahwa, tapi saya kalau lihat untuk makanan, saya nggak masuk lagi ke Google. Saya punya aplikasi atau tempat lain untuk bertanya mengenai makanan. Misalnya. Tapi nggak di setiap negara, yang perlu kita pikirin adalah nggak di setiap negara punya sistem yang sama. Salah satunya yang bisa menghubungkan kita di dunia ini dengan sangat erat untuk melakukan pencarian adalah mesin mencari. Mesin mencari juga populer di satu negara, belum tentu populer di tempat lain. Jadi search engine ini adalah tempat di mana kita mencari informasi. Tujuh. Jadi, walaupun dengan banyaknya social media yang ada di luar sana, user masih akan terus menggunakan menggunakan search engine untuk melakukan pencarian. Tapi memang, kalau orang bilang search engine is dead, yang dimaksud dengan, bukan search engine is dead, SEO is dead, adalah karena mereka masih menggunakan cara-cara yang lama yang mereka gunakan untuk melakukan SEO. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu definisi dari search engine optimization. Search engine optimization ini adalah satu teknik di digital marketing yang kita gunakan untuk membuat website kita teroptimasi sehingga mesin mencari menampilkan website kita di halaman pertama hasil pencarian yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita adalah website yang mengenai diet, weight loss, jadi kita optimize website-nya kita untuk search engine bisa menampilkan website kita di halaman pertama pada saat orang cari weight loss. Okay. Nah, cara strategi yang digunakan oleh para optimizer, kita sebut SEO, orang yang melakukan SEO adalah optimizer, search engine optimizer. Jadi cara yang mereka lakukan itu yang biasanya nggak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan. Dan itu yang paling banyak mengatakan bahwa SEO is dead adalah mereka yang melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Anda, kita di tahun 2019, maka kita harus mengerti ada tiga hal yang akan saya berikan yang perlu kita mengerti di tahun 2019 ini untuk SEO tidak bisa terlalu kita gunakan lagi. Yang pertama adalah keyword. Kalau Anda masih menggunakan SEO hanya untuk keyword, maka sudah saatnya ada baiknya Anda merubah strategi Anda. Karena SEO yang masih menggunakan keyword akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan lebih banyak traffic. Apakah kita masih perlu menggunakan keyword? Iya, keyword tetap perlu, tapi kita tidak bisa memfokuskan untuk mengoptimasi sebuah keyword. Yang paling banyak dilakukan oleh mereka yang punya website adalah mereka ingin optimasi untuk satu keyword, dua keyword, tiga keyword. Well, cara itu yang harus ditinggalkan. Kita nggak bisa melakukan itu lagi. Yang bisa kita lakukan adalah kita optimize satu
website. Oleh karena itu yang kedua adalah on-page on-site optimization. Artinya adalah kita mengoptimasi satu website secara keseluruhan untuk kita website kita dapat ranking dan baik. Dan on-page optimization atau on-site optimization adalah hal penting yang perlu dilakukan di setiap awal kita melakukan SEO. Dan ini adalah fondasi untuk kita melakukan SEO. Jadi kalau Anda website-nya belum terlalu dioptimalkan di sisi on-site, maka ini adalah saat yang tepat untuk Anda menggunakan on-site optimization. Dan yang ketiga adalah, saya tahu itu nggak kelihatan untuk Anda, jadi saya pindahkan dulu videonya, atau it's better. Saya kecil, oops. Hey, let's close it down. Yang ketiga adalah backlink strategy. Jadi backlink strategy perlu diperhatikan di tahun ini. Jadi sebelumnya apabila Anda masih menggunakan strategi-strategi untuk melakukan backlink dengan banyaknya backlink yang Anda dapatkan dalam satu waktu, seperti 1000 backlink, 2000 backlink, 200 backlink, backlink strategi seperti itu yang harus dihilangkan mulai sekarang. That's it. Itu nggak bisa kita lakukan, nggak bisa kita gunakan, tidak boleh kita terapkan di dalam bisnis kita untuk tahun 2015. Lalu, apakah backlink strategi tidak penting? Penting. Tapi bagaimana kita melakukan backlink yang akan membedakan antara kita dengan kompetitor kita? Backlink yang disarankan untuk dimiliki oleh setiap orang adalah backlink yang didapatkan secara organik. Mesti mencari mengetahui apakah backlink yang kita dapatkan itu adalah organik atau tidak, asalnya dari mana, kualitasnya seperti apa. Jadi bagian itu yang perlu kita perhatikan untuk kita melakukan backlink. Jadi ini ada tiga hal yang perlu Anda mengerti di tahun 2018 untuk SEO. Lalu bagaimana kita menerapkan SEO di tahun 2018? Mau tahu gimana caranya? Apa yang harus dilakukan untuk SEO di tahun 2018? Yang pertama adalah konten. Konten is the king. Jadi pada saat kita melakukan SEO, yang dioptimal adalah kontennya. Bagaimana konten ini bisa ditulis sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh user. Jadi bukan dibutuhkan oleh kita, tapi dibutuhkan oleh user. Dan konten-konten yang bagus yang akan dibaca oleh user dan akhirnya attract user dari search engine yang mencari konten yang sesuai dengan apa yang Anda tulis. Jadi bagian elemen penting di dalam SEO adalah konten. Lalu bagian kedua yang perlu Anda lakukan di tahun 2018 adalah mobile first. Google akan menampilkan website-website yang diutamakan di mobile pada saat orang melakukan pencarian di mobile. Jadi kalau website Anda belum mobile friendly atau tidak fokus ditampilkan di mobile, maka Google pada saat ada user yang menggunakan mobile untuk melakukan pencarian, Google akan memberikan satu prioritas kepada website-website yang mobile friendly. Dan ini perlu diperhatikan pada saat Anda membukanya. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mobile first. Yang paling banyak digunakan untuk sekarang adalah responsive design. Jadi website-nya, tampilannya pada saat di mobile terlihat rapi. Challenge dari responsive design adalah speed. Site speed-nya akan sedikit lebih lama dibandingkan dengan website-website yang bukan responsive design. Jadi cara yang pertama adalah responsive design. Yang kedua adalah mereka menggunakan native website. Native mobile web. Jadi pada saat mereka buka di mobile, maka yang keluar adalah khusus untuk mobile web. Okay. Lalu ada yang ketiga yang lagi rising adalah menggunakan teknologi namanya AMP. Jadi bagaimana website kita tampil dengan lebih cepat, dengan lebih ringan,
dasarnya dari database Google untuk ditampilkan dengan ditampilkan di mobile site. Jadi itu ada strategi yang perlu diterapkan di tahun ini. Dan strategi lain yang akan lebih penting lagi ada yang namanya local SEO. Apa yang maksudnya local SEO? Local SEO artinya adalah kita optimize hanya untuk daerah kita dengan daerah di sekitar kita. Atau dengan Anda, kalau saya tinggal di daerah Jakarta Barat. Saat ini dengan kemacetan Jakarta yang luar biasa, maka akan lebih baik kalau saya hanya traveling atau saya pergi ke daerah yang di Jakarta Barat atau sekitarnya. Hanya di situ aja. Itu terjadi karena lokasi di Jakarta cukup besar dan jarak tempuh transportasi lebih panjang daripada sebelumnya. Dengan begitu, local SEO menjadi lebih penting saat ini karena orang akan mencari sesuatu yang local. Pada saat mereka mencari dalam radius 5 km dari tempat mereka melakukan pencarian. Dan saat ini, untungnya adalah belum semua bisnis masuk ke local SEO. Gimana cara untuk masuk ke local SEO dan paling cepat? Salah satu cara yang paling cepat adalah kita menggunakan Google My Business. Jadi catat Google My Business. Google My Business memungkinkan kita untuk menaruh bisnis kita berdasarkan lokasi untuk bisa didaftarkan dan tampil di peta ataupun pada saat orang melakukan pencarian. Jadi itu adalah salah satu strategi lain yang bisa kita gunakan untuk local SEO. Jadi ini adalah strategi-strategi yang bisa Anda lakukan di tahun 2018. Gunakanlah konten yang bijaksana. Konten adalah the future of digital marketing. Anda harus mengoptimalkan bagaimana Anda menulis konten. Lalu Anda bisa menggunakan mobile first strategy untuk di SEO dan juga local SEO. Yang lainnya strategi SEO masih kurang lebih masih sama. Ada beberapa yang sudah tidak bisa digunakan. Kalau Anda ingin tahu apa aja yang masih bisa digunakan dan apa yang tidak bisa digunakan, sedikit informasi, kita ada workshop di bulan Februari untuk Anda yang ingin tertarik untuk mengikuti workshopnya dari kami. Anda bisa buka di toffeeinstitute.com. Anda bisa menemukannya di bagian deskripsi dari video ini. Dan jangan lupa, Anda bisa subscribe di youtube.com/toffeedev. Di sini Anda akan melakukan video-video mengenai digital marketing dan lebih banyak lagi. Kita juga punya Toffee Talk, di mana Anda bisa melihat bagaimana pandangan dari para expert di dunia digital marketing mengenai digital itu sendiri. Dan next, Facebook Live. Saya akan menjelaskan bagaimana kita grab leads, menawarkan leads di banyak penggunaan Facebook. Strategi apa yang bisa digunakan untuk Anda semua. Oke, sampai di sini Facebook Live kita kali ini. Sampai jumpa di Facebook Live berikutnya. Dan kalau ada memiliki pertanyaan, Anda bisa tuliskan pertanyaan di bawah. Saya akan menjawabnya dalam bentuk video dalam Facebook Live berikutnya. Oke, thank you everyone. See you.